Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat paguyuban warwarwarek. Bersama saya Handi Saputra. Dan juga saya Yola. Saya Sandi Yudiansa. Pada kesempatan malam ini kita akan liputan penelusuran di suatu tempat, yaitu tempatnya TPU Desa Kedaung, Kampung Kedaung, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kita berada di TPU nih, Bang Sandi. Tengah-tengah makam. Karena kebetulan ini Om Sandi juga nggak datang waktu kita survei tadi siang. Jadi kan ini perdana nih ya. Perdana sekali nih, sahabat. Jadi Om Sandi ini kebiasaan tidak ke survei. Mungkin ada sesuatu. Mohon yang maaf, benar ya, ada tugas negara. Tugas negara. Betul. Jadi perdana beliau di sini. Dan infonya juga tadi katanya sore ada yang wafat di sini juga nih, benar nih. Jadi bertepatan kita syuting ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tepatnya di sebelah kiri saya. Betul. Dan ini malam ini kita mau ngapain? Malam ini kita akan penelusuran di sekitar pemakaman umum, dan katanya dari warga setempat di sini tuh ada petilasan atau makam wali. Wali. Nah, itu yang saya dengar disebutnya pangeran Parasipan. Atau yang dikenal itu julukannya itu Pak Syekh Adatullah atau Pangeran Gembel. Betul. Pangeran Gembel. Jadi makam atau petilasan Pangeran Gembel. Mungkin dari sahabat warga-warga daerah sini mungkin ya yang udah tahu atau mungkin pengen tahu boleh nih datang ke sini untuk siarah, oke? Okay? Betul. Dan juga kita juga mau nyapa nih para sahabat warga-warga daerah sini. Kita sapa dulu dong. Halo. Kedaung. Kedaung. Gitu. Ini infonya mau ada narasumber kita atau dari sesepuh sini yang buat? Emang tadi dari tim juga udah menyiapkan dari narasumbernya. Betul. Kalau gitu kita panggil aja ya. Boleh. Pak Jali, dipersilakan Pak. Kan kita tadi siang juga sempat ngobrol sama Pak Jali. Iya. Jadi kan Waalaikumsalam. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Di sini Pak. Silakan Bapak. Alhamdulillah sesepuh di sini, pengurus dari TPU di sini, makam dipercaya lah ya. Di sini dipercaya. Dengan Pak Jali ya? Iya. Pak Jali, alhamdulillah. Kita bertemu lagi nih. Iya, tadi siang kita sempat ngobrol juga ya, betul. Pak Jali, dan kita juga mau ngobrol lagi lebih detail. Ya, kita membukanya yang jalur mana dulu, apa yang dari nama asli dia, terus julukan dia di sini. Biar dengan apapun yang di sini, yang namanya nama dia asli itu namanya Pangeran Parasipan, tapi dalam julukan dia di sini Pangeran Gembel, orang pengaruh sakti mana-mana di sini Pangeran yang Gembel. Lebih dikenal ya Pak. Iya, dikenal gitu. Kena apapun dia kekuatannya emang dari rambutnya dia. Kekuatan dia luar biasa. Jadi semuanya apapun orang-orang ini dia sesepunya dia itu kekuatannya dia, perjalanan dia. Nah, ini dinamain Pangeran Gembel. Itu pada tahun berapa Pak? Maaf kalau boleh tahu Pak. Tahun hampir 6
66 atau sampai tahun 70 itu dia kekuatannya ada di sini. Oh gitu. Dan direnovasi atau dibagusin lagi oleh? Bagusinnya belum lama. Oh belum lama Pak? Belum lama, sekitar ya tahun 82 kali ini baru direnovasi dengan nama Bupati. Masya Allah, ya, berarti ya. Ada yang prihatin juga dengan ya, beliau. Iya banyak, banyak, semua pun itu ada dengan apapun. Alhamdulillah ya, Pak, kalau gitu. Iya, dengan orang naik pangkat juga, renovasi juga. Hmm. Ini kemarin ini ada dari keraton mau dibagusin. Ada sengketa pegawai-pegawai, jadi makan duitnya lah begini-begini. Oh iya, ini saya mau nanya Pak, iya. Saya menarik nih Bang Sandi, apa tuh lah? Pangeran Gembel. Betul, Pangeran nah, Gembel. Nah itu maksudnya itu dia penyebar agama Islam atau apakah iya, gitu sampai dijelasin? Nah, sampai dijulukin Pangeran Gembel. Karena dia itu emang ini menyebar semuanya apapun dia dari sana langsung mampir di sini. Lama dia wafat di sini, ya karena nama kilas lah gitu. Kalau dalam orang-orang perjalanan itu namanya mupus. Kalau orang-orang perjalanan, tapi dia masih ada di Banten juga ada, gitu. Jadi jalurnya begitu. Emang siar ini dengan agama Islam. Dengan agama Islam, dengan pakaian dia mungkin yang nah, seadanya, seadanya ya, biar di kampungnya itu mungkin bisa menerima ya, betul semuanya betul. Apapun diterima dengan orang-orang sini ya makan di sini diterima sama engkong sepunya di sini cucu-cucunya dia masa masih banyak sebangsanya juga sini ya Pak banyak ini banyak tadi saya bilang saya bukan pengurus itu ya ada cucunya dia nah yang pertama itu Bapak Motin. Yang kedua Aris, yang ketiga itu nama Napi, dan yang keempat ini nama Adul, anak Napi. Masya Allah, gitu. Berarti masih ada generasinya kan? Masih ada, generasinya semua. Masya Allah, berarti ya Pak? Iya, jadi saya nggak mau menguasai ini gitu, namun saya di luar. Iya, nah, iya. Di makam memang orang tua saya pribadi, kalau betul, di makam betul. Sini. Betul, gitu. Betul, betul, betul. Kalau itu ada cucu-cucunya semua. Nah, ini ada apa aja Pak, selain dari petilasan atau makam Pangeran Gembel, sini ada makam-makam keramat juga nggak? Ada, temen di jauh dari sini. Jauh dari sini. Di Wates ada di Sebontot. Oh, berarti seberang dari makam-makam di sini, Pak. Makam ini. Oh, jauh-jauh. Sebontot. Jadi nah, di area-area sini selain aja. TPU hanya ini aja. Ini aja. TPU atas ada. Iya, kita dari Paguyuban Warak-Warak. Semoga channel Paguyuban ini dan liputan ini mengangkat nama derajat dari beliau. Pangeran Gembel yang datang bisa tawasul. Amin. Beliau. Iya. Kalau orang tua ini enggak make anu apalagi ini emang ya kegiatan dengan anak-anak muda sekarang kan emang harus begini gitu kan. Betul, emang, buat lebih mengenali ya, Pak. Iya, mengenali semua dengan apapun perjalanan orang tua itu berarti mengenali cucu-cucunya. Betul. Bukan ini pengen masin enggak, kita pengen biar kenal orang tua. Oh ya di sini betul. Ada, di sono ada, di sini ada. Kenapa yang namanya punya negara aja kan semuanya ada di sini. Betul. Kita mau mencoba penelusuran di sekitar sini, ya, Pak. Sekarang mau izinnya ya Pak sebelum ini Pak. Mau izin masuk ke dalam. Silakan. Saya terima kasih banyak dengan Pak Jali. Semoga sehat-sehat selalu Pak Jali. Sampai jumpa. Kita mohon izin ya Pak. Semoga ada jadi apa-apa. Sahabat Warak-Warak, tadi kita sudah berbincang-bincang oleh Bapak Jali selaku sesepuh di area TPU ini. Dan beliau banyak ngurus banyak info-info mengenai beliau juga cukup lumayan ini juga. Tahu, paham, betul. Sampai cucu-cucu cicit-cicitnya beliau tahu. Iya, sampai generasinya pun masih ada sekarang. Gitu. Masya Allah. Nah, kita kemana dulu nih untuk penelusuran? Boleh sambil jalan aja mungkin? Boleh. Oke, siap. Kita ke area sini dulu. Mana depan. Oke, mari kita ke luar sana. Nah, ini sedikit berbeda juga ya. Tadi waktu kita wawancara, atau kita lagi ngobrol sama Bapak Jali, sebenarnya itu ada salah satu hal yang menarik nih, Om. Apa tuh? Jadi waktu lagi ngobrol, biasa ngobrol, ya aku gak sengaja lihat ke arah samping. Samping kiri. Kenapa? Tiba-tiba ada yang terbang dari bawah ke atas. Aduh. Itu semacam? Semacam miski. Oh. Iya, semacam miski.
karena kita kan juga posisi di TPU ya, akan tadi dengar suara ini enggak? Iya, di belakang kayak suara apa ya, kayak suara burung atau suara apa? Burung. Tapi cuma sekali suaranya. Iya. Ya. Ini kita lihat mana nih? Nah, sini aja lurus, masih lurus. Oh, lurus. Masih lurus. Ini kalau apa sih? Burung gagak enggak ya? Burung gagak seperti burung gagak, Om. Gitu. Ya. Jadi menurut cerita atau yang pernah aku dengar dari konon. Ini sebelah sini ada jalannya nih. Oh, ini. Oh, kenapa batu nisan? Kalau memang dengar bunyi suara gagak itu berarti ada orang yang akan hilang. Oh, kalau dengerin suara burung gagak? Iya. Mm-hmm. Jadi ada burung gagak gitu, gitu. Ya, dan itu karena ada orang pertanda hilang. Tantepun. Masya Allah, ini jantung saya agak berdebar. Berdebar. Cang. Oh, kita bisa berhenti dulu? Iya, boleh. Stop. Kenapa kita mau berhenti? Karena di sini ada... Tadi aku sempat ngeliat dari sana, begitu jauh kan ya, sahabat. Di sini tuh... Oh, pohon biji dara. Ini duduk di sini. Bukan duduk, berdiri di sini tuh. Di sini. Kuntilanak. Iya. Masya Allah. Ini kamera bisa nyorot? Tuh, di sini tuh. Aku tadi ngeliat dari jauh. Ini boleh disalam. Boleh disalam, Sapa. Boleh, silahkan. Halo, Miss Kay. Salam kenal dari host Paguyuban Warawiri Warat. Mungkin boleh di-subscribe gitu. Iya. Mungkin boleh di-subscribe. Miss Kay, jangan lupa di-subscribe ya, dan ditonton TV Letiknya, TV kecil. TV Letik. Ya. Bahasa Sundanya itu, Bang. Letik itu kecil. Ini selain yang Yola lihat tuh, selain Miss Kay, kira-kira di sekeliling kita itu apa tuh? Yang rasain suatu apa tuh? Tadi kan kita sempat ngobrol juga kalau di sini tuh ada makam baru. Mm-hmm. Dan mungkin entah percaya atau nggak percaya, tadi aku sempat ngeliat ada sosok yang duduk di salah satu makam di sini. Ya, kita kan nggak tahu ya di sini makam barunya di sebelah mana. Tapi memang tadi aku sedikit melihat tuh ada sosok perempuan, dia duduk di salah satu makam dan dia kayak ngeliatin itu bawa-bawa alam ya. Aku nggak tahu. Tapi tadi yang aku lihat seperti itu. Tapi dia jahat nggak? Apa dia kayak nggak terima atau gimana? Enggak sih. Enggak. Enggak. Dia tidak mengganggu juga. Hanya melihat. Duduk melihat doang. Tapi ini kita cukup unik. Biasanya kan yang kemarin kan kita penelusuran di kampung. Enggak, di kuburan keramat itu yang sesepuh kan. Iya. Kuburannya cukup. Jawara itu sedikit bang kuburannya. Tapi ini luar biasa. Sangat luar biasa. Mungkin boleh ditonton dulu yang ini, bagi sahabat yang belum nonton boleh ditonton. Tiga dulu. Desa ini kuburannya jadi satu di sini. Di sini nih. Tapi luas juga loh. Betul. Luas juga dan tertata ya. Iya, tertata. Ini juga sedikit ngomong ya. Dari sini dan juga untuk makam jawara itu sangat berbeda. Nah. Host kita kesurupan. Nah, itu di luar dari skenario adegan. Iya, di luar dari jangkauan sekali. Ya. Sekarang mau lagi. Insya Allah jangan. Mungkin untuk sahabat yang belum nonton penelusuran kita di makam keramat Jawa, jangan lupa ditonton. Yang ketinggalan. Iya, yang ketinggalan. Soalnya saya nggak ada di sana. Saya minta doanya dari penonton semua, biar tim kru atau host di sini biar dikasih kesehatan, amin. Ya panjang umurnya, amin. Biar selalu eksis di dunia penelusuran. Penelusuran dan juga gitu. Bisa menghibur kalian dengan konten-konten menarik kami juga. Betul. Ini mau lanjut kita jalan. Lanjut kita jalan juga. Sambil kita telusurin kira-kira. Oh, aku dulu. Ah, boleh. Kita yang mana nih? Kayak banyak-banyak pohon Kamboja ya. Ini namanya sih Kamboja kan ya? Apa masih lurus? Boleh, kiri. Masya Allah, ini ada anak bayi ya? Mana? Ini? Oh iya benar. Kayaknya yang ditunjuk. Masih umuran 4 tahunan. Oh, itu sepertinya itu tempatnya di situ ya, Yom? Oh iya. Ayo boleh ke situ. Kok dempet sama tembok sih dari samping? Makam Senya, iyalah. Ya. Makam Senya. Ini ada jalan enggak? Mungkin bisa manggil-manggilkan. Oh, itu. Senyanya belah sini. Sini. Di sini nih. Permisi. Ah, sahabat Paguyuban Warat. Emang jalannya seperti ini, harus namanya kuburan, namanya harus berhati-hati. Repot ketendang batu nisan, iya repot. Coba kita ke situ.
Nih. Gila, itu jalan. Oh, berarti. Oh, jalan dari lo sini. Ini gini sini. Bisa, bisa. Lagi aja enggak apa-apa. Ini juga enggak lah jalan sana. Permisi. Tentu tidak. Nah, ternyata ini lokasinya nih, Bang Sandi, Viola. Tadi sore kita udah survei ke sini. Oh, ini. Kita tadi sore sudah ambil sudah survei. Makamnya Pangeran Gembel. Syekh Qudratullah. Tapi kok ngepet sama tembok ya makamnya? Karena mungkin dibangun ini, Om. Mungkin dibangun, karena kan belakang makam ini kan seperti kayak pabrik itu. Pabrik apa tadi? Kalau tidak salah pabrik sabun. Pabrik sabun? Iya, pabrik sabun. Betul. Oh, pabrik sabun. Nah, ini masih banyak yang harus kita telusuri nih, Viola. Kira apa yang kira? Oh, Manju masih tertarik dengan lingkungan sini ya? Iya, masih tertarik. Kurang karena kan di sini banyak makam, ya. Otomatis ekstrim gitu. Mungkin selain tadi yang Yola lihat itu ada sosok, apalagi selain itu kan ada biasanya kan banyak nenek, gitu kan? Nenek. Apa ya? Kalau nih film jadul? Nini Nyai, apa siapa? Nenek Gayung. Waduh. Ini semacam itu, tapi cuma dia nggak bawa gayung. Itu di pojok sebelah sana. Masya Allah. Jadi waktu kita datang, benar-benar ada itu, ada nenek-nenek tua nonton banget. Sudah umur, Pak. Sudah umur ya? Tua. Ratusan tahun kan emang nggak? Sudah tua. Mungkin kalau diumurkan 100 tahun mah ada, nenek-nenek. Jadi waktu kita baru itu sampai, aku udah lihat itu nenek-nenek yang tua sama yang dia duduk di batu nisan. Bukan batu nisan, di samping kuburan. Jadi duduk aja, jadi aja gitu. Kita nggak tahu ya itu apa, karena tadi belum sempat komunikasi juga, belum sempat menelusuri. Biasanya kalau yang begitu, apa namanya ya, emang tempat dia di situ atau menunggu di situ atau gimana biasanya? Bisa jadi ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan kalau itu adalah tempat dia bersemayam. Iya, yang kedua memang mungkin hanya sosok yang iseng menyerupai juga bisa, atau sebutnya korin kali ya. Lebihnya sini kali ya. Betul. Di belakang kita ini yang tadi pohon itu kan sih? Oh iya, tadi yang ada mis, apa tadi mis ke? Ya. Masih ada? Ada yang ini. Hah? Ada yang ini di balik pohonnya? Oh, iya. Di balik pohon ada yang ini mau jalan? Mungkin boleh kita samperin kali ya? Boleh. Apa yuk? Nih? Kita samperin. Ya. Sini. Nih. Kita pisah lagi. Ini banyak kuburan anak kecil, Bang Andri ya? Iya. Udah gitu makamnya tertata dengan rapi, Bang Sandi. Iya, Bu. Ya. Nah, ini pun juga belum lama nih makam kayaknya. Belum lama nih. Kemungkinan baru beberapa minggu ya. Soalnya banyak motor lakuan. Di mana? Iyalah, dilihatnya. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wal di sini. Oh, tuh itu kali mana makam baru? Enggak. Sebelah sana, Bang. Ke sana. Tadi. Di titik mana tengah. Ada? Mana? Tadi aku lihat di sini. Ada yang ngintip. Ada apa? Ada yang ngintip di balik mak ini. Apa namanya sini? Apa namanya? Nisan. Aku bilang, tadi aku mau lihat di sini. Dan aku ada di sini. Tempat ini. Setelah aku deketin itu sendiri, aku kan berdiri. Hah? Ini kan bener, bukan? Iya, di sini semua. Kan, di tembok itu deh. Oh, di balik tembok. Berarti rumahan dong gitu ya? Oh, pasang aku. Gimana? Ya, ini.
Ini. Oh, ini ada. Ada apa? Masih ada? Dia mantau kita atau gimana ya, Kak? Oh. Sahabat paguyuban warak-warak dari praktisi kita bahwa di tepatnya di depan kita ini ada sosok wowo atau ya, genderuwo lah ya. Atau genderuwo. Nah, jika penonton memang ada kebisaan bisa melihat, bisa disorot. Ya. Memang cukup jelas sih namanya tempat area kayak gini ya. Pasti ada. Iya, pasti ada. Udah pasti. Betul. Dan ini aku juga mau nanya nih, mau kan jadi pemandi, kira-kira gimana sih aura atau hawanya yang om rasakan di sini? Nah, untuk saya dulu, waktu awal kita pembukaan itu saya berasa kayak tegang, cemas, ada rasa-rasa takut pas posisi titik pertama pembukaan di situ. Tapi setelah saya berjalan ke penelusuran seperti ini, itu udah agak relax, tenang. Berjalan, ya. Iya. Kalau Bang Sandi sendiri? Kalau buat takut, biasa aja sih. Paling kayak badan berat-berat gitu sih. Nggak tahu berat. Nih. Apa mungkin tempatnya kan lebih mistis banget nih, mau kita bilang kan. Karena apalagi bukan cuma satu dua doang kan. Ada yang baru. Itu. Kalau buat takut, bukan sama sih, maksudnya enggak, biasa aja. Cuma kalau buat badan kayak tuh, kayak di tengah saya kan, kayak gemeteran. Iya. Itu ada, cuma udahlah bismillah aja. Tadi saya kepikiran soal itu, ada yang baru. Makanya pas tadi survei sama Piola kesini, itu pas banget dia nyampe. Kirain di sini nih, ini tadi mana tuh? Ada yang baru. Oke, pikir, oh ini jadi belakang mandi tuh, percis. Ya kemungkinan juga ini masih baru sih. Ini baru kayaknya nih. Masih baru. Nah, sebelum kita penelusuran ke sana, kita kan juga ingin mengulik TPU juga di sini ya, Om. Jadi tuh, ya tadi nih, bisa mungkin aku lihat tadi terbang ke atas tuh, ini mungkin kita. Ikutin. Iya. Sekarang ada di sana. Hah? Ya, ada di sana. Yang tadi pohon dari sini nih, bukan? Bukan. Mungkin kemungkinan ya, kemungkinan waktu dia terbang, dia ke pohon dan juga sekarang dia ke sini. Lagi berdiri. Masya Allah. Dari terbang terus berdiri. Karena dia juga belum mau mendekat, jadi aku nggak bisa ngajak dia komunikasi. Ya, tapi kan dia kan terbang. Waktu pertama kali aku lagi terbang, terus dia di telepon, karena dia di sana. Karena posisi dia belum bisa mendekat atau mungkin gak mau mendekat ke kita, jadi aku gak bisa ngajak dia komunikasi dulu. Kira ada sosok yang lain-lain selain, selain itu? Untuk saat ini sebenarnya yang aku lihat itu banyak, tapi mungkin tidak akan aku sebutkan karena ini terlalu banyak. Juga aku menjaga privasi, menjaga privasi juga, takutnya nanti menjadi rumor yang tidak benar. Betul. Ya, karena menghindari itulah ya. Mungkin sosok-sosok yang bisa aku jelaskan itu sosok-sosok yang umum aja di sini, yang bukan menyangkut salah satu per orang atau ya. Iya, paham. Kan seperti sosok wowo, seperti sosok kunti itu kan kita kan masih belum tahu ya dulu mereka seperti apa atau apa, karena kita belum bisa mengajak mereka komunikasi karena mereka tidak mau mendekat. Tapi kalau sosok-sosok yang seperti menyerupai manusia itu pasti ada. Kita dulu itu bisa saja manusia, dan aku juga nggak mau menyebarkan rumor yang nggak jelas nanti. Mau sambil jalan aja kali. Nah, oke, kita langsung ke tempat utama kita aja ya malam ini. Oke, siap. Kita ke kecelakaan atau makam Pangeran Gembel. Syekh Qodratullah. Aslinya Pangeran Parasipan. 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 Nama aslinya ya? Nama aslinya ya, atau disebutnya Pangeran Gembel atau Syekh Qodratullah. Iya. Seperti itu sini ya. Sini. Oke. Masya Allah. Tadi teman-teman saya lupa kata ini. Mas, lihat ini. Sahabat paguyuban warak-warak, kita akan
mendatangi makam tersebut, yaitu dari makam yang terkenal dari masyarakat tempat atau di luar Jabodetabek, yang kita bilang itu julukannya Pangeran Gembel. Nah, tepatnya ini ada di depan kita, dan Bang Sandi itu sedang mau masuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bisa masuk? Mari. Mas, kalau kita masuk, ada juga mau ajak Sahabat juga kita untuk masuk. Ya, let's go. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Nah, ini Bang Sandi tempatnya. Apa ini? Ini mangga bukan? Pohon beringin. Ah. Ini ada yang menarik nih. Astagfirullahaladzim. Ada sesuatu. Ah, sahabat Pohon Berwarna. Tadi pas Bang Sandi lagi mau megang pohon itu, tiba-tiba ditarik nih sama prakasi kita. Saya juga ditarik, jadi tiba-tiba ada apa gitu. Yola juga sedang lagi coba berkomunikasi dengan sosok yang ada di depan ini. Kemungkinan apa gitu. Makanya tetap dipantengin terus TV Letiknya. Makanya jangan ini itu ada ular sih di sini. Ada ular, dia kayak lintas itu. Sebesar atau kecil? Kayaknya kena sisiknya. Kena sisiknya? Pas lu narik musa itu dia kayak kena sisiknya. Ya Allah. Jadi benar ya apa yang dibilang warga sempat? Sesepuh, Bajali. Tadi sosok yang aku lihat itu warna putih. Warna putih, belang-belang warna merah hitam. Belang-belang warna merah hitam. Kayak welling. Welling kan begitu ada tuh. Nah, sekarang ada di situ tuh. Itu cukup kepalanya tuh. Ini gede apa gimana ya, Kak? Bentukannya kira-kira. Hah? Oh, bambu. Iya. Besar bambu yang atas, yang alat. Terus sekarang lagi lihat tim kita. Kira-kira negatif atau positif? Mungkin itu salah satu penghuni di sini ya. Udah lama. Iya, udah lama. Oh, mungkin makanya dikasih batas pagar ini kali ya, bukan? Iya, kemudian karena memang pada siang kan intensitas mereka belum terlalu banyak di sana. Betul. Kita kembali lagi malam hari, ternyata banyak sekali aktivitas di sini. Dan apa sih? Waktu kita survei tadi siang kan kita belum menemukan sesuatu yang seperti ini. Betul. Karena kan siang hari kan jadi pencahayaannya luar biasa, Pak. Iya. Dan tadi fakta menarik juga, sahabat. Tadi waktu kita sempat ziarah dulu ya tadi di sini sebelum kita mulai syuting. Saya kan berdiri di belakang sendiri waktu kita lagi ziarah. Ziarah, kita doa. Di belakang saya, di tepat di telinga kiri saya itu ada yang gini. Itu yang pertama. Yang kedua tuh seperti ada hembusan di telinga. Jadi apa ya? Entah itu sosok apa, aku juga belum melihat. Tapi kemungkinan itu salah satu penghuni. Makasih. Dan di belakang kita bisa ngeliat kan? Saya agak sedikit lemes. Ya, karena berat ya. Oh, kita berat. Ini bukan energi. Di sini. Karena ini ya, alhamdulillah sekali energinya besar banget di sini. Besar banget. Nah, sahabat pengembara, apa yang dijelasin oleh praktisi kita bahwa energinya di sini luar tinggi banget ya. Kalau kita bilang kencang lah ya. Saya juga merasakan namanya aura. Jadi agak-agak ngebleng gitu, agak lemes. Tadi baru satu sosok yang diceritain oleh praktisi kita itu ada di pohon ular, pohon belang merah hitam.
Dan ini makam Syekh Qadarullah atau Pangeran Gembel. Ini bilang apa? Kayaknya rambutnya panjang. Rambutnya panjang, agak ketua-tuaan. Terus mukanya juga agak berkerut. Ya tadi bisa ada di depan kita. Depan-depan. Masih ada? Oke. Mohon maaf ya. Kesurupan warna? Putih. Beliau ini nyambut kita atau ada, apa nggak senang? Apa gimana ya? Sebelah sini. Sebelah sini. Mundur, mundur, mundur. Di sini ada sosok Syekh. Syekh sudah hadir. Makanya untuk tim. Assalamualaikum. Bro. Agak mundur dulu sahabat. Karena sosoknya ada di depan kita. Alhamdulillah udah hadir. Dan praktisi kita sedang berkomunikasi dengan beliau apakah bisa atau tidak. Betul. Gitu. Alhamdulillah bang. Iya. Beliau hadir. Amin. Alhamdulillah. Biasanya. Astagfirullah. Ini yang saya lihat. Sedikit-sedikit. Di depan kita tuh seperti sosok kakek. Dia pakai surban warna putih, dan juga dia pakai imamah atau sorban. Sorban dia pakai surban warna putih dan rambutnya panjang, rambutnya panjang, panjang segini. Nah itu, ya. Itu beliau itu emang di sini bersemayamnya atau emang ada tempat lain? Alhamdulillah di sini juga sekarang lagi. Kayak baju itu bisa dikulik nggak maksudnya sejarah beliau gitu? Coba ya. Iya. Kayak pakai ihram itu kali ya? Iya. Nah sahabat cukup menarik nih konten kita kali ini ketika hadiran saya Qadarullah atau Pangeran Gembel. Praktisi kita sedang mencoba berusaha berkomunikasi. Dan mengulik sejarah-sejarah di masa lampau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang lalu jadi mungkin bisa di kamera. Masalahnya. Kenapa ya, Pak? Yang lalu biarlah berlalu. Yang sekarang saya seperti ini. Yang bisa, lalu bisa. Biarlah berlalu. Yang sekarang saya seperti biarlah ini. Seperti ini. Udah itu aja. Nggak ada kata-kata lanjutan atau berarti beliau ini ibaratnya dari cerita-cerita masa lalu masa lampau dia mungkin di profesi bang apa di profesi apa beliau yang nggak boleh tahu lah ya beliau mungkin hanya bilang untuk masa lalu saya itu adalah saya ya dia yang tahu saya yang tahu untuk sekarang ya ini sekarang tuh kenyataan seperti ini. Masya Allah. Dan ini juga saya melihat foto kesurupan besar yang seperti di omongan itu untuk di sebelah kiri kita. Sosok tinggi besar. Iya. Wow. Bukan? Iya. Ini di situ. Oh tetap ada di sini juga. Bukan di sini. Bukan yang tadi di luar sana kali, bukan. Beda lagi ya. Mau langsung ada buat kuningnya atau gimana? Mengantuk? Karena tadi sama saya sempat komunikasi dengan beliau, beliau responnya tidak, bukan tidak ya, tapi lebih menjawab dengan sangat halus banget. Dia nggak mau masalah atau privasinya itu dipulih. Dia hanya menyampaikan biarlah masa lalu menjadi masa lalu dia, jadi kita nggak perlu tahu bagaimana perjuangannya.
Untuk masa sekarang ini seperti ini. Seperti ini. Sahabat pagi Manuri Warak, praktisi kita Piola ini tadi sudah berbincang-bincang oleh satu sosok yaitu yang sangat penting. Betul. Dari dia pun hadir. Dia pun hadir. Beliau dari Pangeran Gembel atau nama aslinya itu Pangeran Parasipan. Parasipan. Dan beliau itu ada kata-kata cuplikan kalau bisa di garis bawah itu. Apa tuh? Yang lalu biarlah berlalu, yang sekarang inilah kenyataannya. Ini kenyataannya, masya Allah. Dan ini cukup menarik juga nih, malam ini kita juga akan ada sesi uji nyali. Nah, kira-kira siapakah orangnya yang akan beruji nyali di tempat ini? Mungkin sahabat. Sahabat bisa tebak siapa? Kalau belum bisa tebak, kita akan langsung saja siapa yang bakal uji nyali malam ini, yaitu host kita Om Andri. Mana orangnya? Orangnya mana? Oh, ini orangnya. Halo. Ya, jadi malam ini di acara dan juga di salah satu apa sih namanya kita episode yang sangat spesial karena kita juga akan melakukan uji nyali di sini, makam sini, di makam petilasan Pangeran Parah. Ya, Pak. Sebentar, itu ada komentar di bawah itu katanya dari penggemar atau mungkin ya katanya kalau Bang Andri itu nggak usah uji nyali. Oh gitu. Katanya iya. Itu bohong sih, itu bohong, itu hanya nanti mengatakan. Assalamualaikum. Kita melakukan uji nyali di sini karena host kita ini sangat berani untuk melakukan uji nyali. Tuh. Berani di depan. Berani juga di belakang. Oh gitu. Masya Allah, ya. Dan kemarin kan kita sudah tuh sama Om Sandi, sekarang kita dengan Om Andri dong, host kita. Dia masakan deg-degannya tuh luar biasa. Biasa. Tapi calon nggak. Tapi spesial ini Om, karena kita juga mengunjungi ini. Makam wali, Insya Allah. Iya enggak. Dan saya tuh merasa dagdikduk saat ini. Dagdikduk. Dek-dek-dek-dek-dek. Karena sudah dijelasin. Jantungnya berdetak ya. Sosok-sosok apa aja yang di sini udah dijelasin, gitu. Iya, sosok-sosok di sini tuh sudah saya jelaskan nanti. Nah, untuk next konten kita akan melakukan sesi uji nyali Om Andri. Yaitu jangan berlama-lama. Betul. Kita akan langsung aja syuting uji nyali gitu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tetap di channel Paguyuban Warawiri Warek. Nah, gimana Om? Udah siap belum untuk uji nyali malam ini? Insya Allah, atas ridho Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, insya Allah saya siap untuk menghadapi amin. Uji nyali pada hari ini ya. Oleh Allah, insya Allah siap. Doain saya. Gila, pasti dijagain kok. Untuk teka caranya sama wali. Seperti biasa, Om bisa masuk, nanti kita akan tinggal, dan untuk durasinya nanti kita akan kembali setelah durasi yang memang sudah ditentukan ya Om ya. Jangan grogi, jangan nervous. Jangan gugup. Jangan gugup. Okay. Jangan gemeteran. Udah pasti gemeteran. Kita kasih satu lilin untuk penerangan, entah berguna atau tidak. Kita akan kasih satu lilin dan juga satu korek. Sampai habis. Sampai habis. Itu lilinnya cuma satu, apa lima, apa empat gitu. Oh, mau 10. Iya, buat biar terang. Ini bukan uji nyali namanya, Om. Oh, bukan uji nyali, tapi uji terang. Iya, uji terang. Jadi kita kasih satu nih, Om. Tolong diterima. Iya, terima kasih. Jangan berubah ya nantinya. Waduh. Aduh, ntar tiba-tiba berubah. Kan kita bingung. Iya, bener. Ayo, mau lanjut aja. Kalau gitu, kita lanjut aja. Untuk mengingat waktu. Silakan, Om. Iya, silakan duluan. Loh, kan yang uji nyali. Selamat berjuang. Semoga berhasil. Cuak. Oke. Let's go. Let's go.
Gimana, Bang Andri? Selamat. Salam, Bang. Luar biasa. Luar biasa apa tuh? Aku udah kayak gini sih. Ya mungkin untuk tanya-tanya kita bisa ke luar. Boleh di luar? Di luar aja. Nah, di luar aja. Terlalu nih. Nggak boleh. Kita keluar aja. Kita berbincang-bincang. Kaki sebelah kiri saya agak sedikit ongkel juga. Nah lu. Ya, mungkin lama duduk kali ya. Bisa jadi. Nah tadi kan pas saya pertama kali duduk tuh di dekat beliau, saya melihat satu sosok ular yang ada di pohon. Warnanya itu masih samar-samar, tapi kayaknya agak-agak putih gimana gitu. Nah dia kayak mau ngeliatin kita, tapi dia ntar termuter lagi gitu. Segedenya segede tangan, yang tadi dijelasin. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dan dia juga hadir itu, yang wowo itu. Wowo hadir, cuma saya ajak komunikasi, dia gak mau. Seperti kayak gini, Bang. Diem. Sambil ngeliatin, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau gak nampakin, cuma kayaknya dia dari jauh kayaknya. Auranya gitu. Adalah kali ya mungkin. Nah ini di bagian leher ini kayak panas begitu, Bio. Semenjak lampunya dimatiin. Itu. Iya, misalnya kita bisa cek di belakang layar gitu ya. Oke. Okay. Nah, yang sebelah sini tadi kayak ada yang pegel. Kaki, Bang. Mungkin kelamaan duduk kali ya? Bisa jadi. Asam urat kali mungkin ngambil. Atau mungkin nanti gak usah dicek, kita langsung pulang aja. Iya, jangan. Oh, jangan. Karena belum selesai di sini. Oh, gitu. Selesai. Yang cukup menarik lagi, tadi ada satu sosok yang masuk ke dalam tembok sini. Apa itu? Iya, kayaknya seperti wawa tapi tinggi besar. Nah, pasal bener. Dia itu pas saya tanyain tadi itu kayaknya kayak sedih begitu, Viola. Terus. Iya, gak lama kemudian dia langsung keluar lagi. Mungkin habis diputusin ceweknya kali bah. Gimana? Atau gini, itu siapa sih? Habis masuk, kepo. Oh ya udah keluar lagi gitu kali ya? Oh, bisa jadi. Mungkin ini juga agak segan juga masuk dalam sini kali. Iya. Mungkin ini tahu siapa beliau di sini kan. Bukan tanahnya kan mungkin. Cukup menarik ya, Mbak. Alhamdulillah, Pak. Ya. Iya. Oke, jadi dua kelas kita udah berhasil makan di jali di tempat yang berbeda. Waduh, kan siapa nih? Tinggal tunggu Yola berikutnya. Jangan lupa ya. Di like dan subscribe. Betul. Biar video-video terbarunya itu semakin menegangkan dan menarik. Menarik. Jadi kita juga semakin semangat kontennya. Betul. Dan mungkin itu kita sudah cukup ya. Karena Ada hari juga. Hari. Udah mau subuh ya? Udah. Masya Allah. Sehingga berasa kan. Ini sampai mau basah baju ini. Iya. Soalnya di dalam itu lengkap, Bang. Iya benar. Iya, hawanya benar. Hawanya panas. Udah besok bawa AC lain kali. Iya. Jangan, Bang. Malah keenakan ntar nanti. Betul. Mau langsung aja mandi ditutup atau gimana nih? Ya, kita tutup. Sebelumnya kita terima kasih banyak. Betul. Kita liputan atau penelusuran di area TPU ini. Semoga sahabat paguyuban wari-wari-wara dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, se-Nusantara maupun se-Indonesia, khususnya di Jabodetabek, Bekasi Kota ataupun Kabupaten Bekasi, di sini ada petilasan atau makam wali Allah. Yang bernama Pangeran Parasipan atau bisa disebutnya Pangeran Gembel atau Syekh Qadarullah. Dan beliau ini dahulunya itu setelah diungkit lagi memang benar beliau ini penyebar agama Islam. Mungkin di wilayah bisa Bekasi. Di wilayah Bekasi. Dan di dalam juga tadi saya lihat ada nasab-nasabnya gitu, Bang. Sisilah-silanya, betul. Makanya dari manapun kalian berada, datang ke sini. Kita mencintai ulama-ulama kita, menyebar agama Islam terdahulunya. Betul, sekaligus kita juga di sini sebagai mendoakan. Ya, beliau itu bisa tenang di alam sana dan amin. Masuk surga Allah. Amin. Dan mungkin cukup ya, Mbak.
kita tutup aja, Bang Andi. Betul, betul. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tetap di channel Paguyuban Warawiri Warek. Cuak.